kita dimulai dengan pemberitaan pengumuman pendaftaran yang sudah kita lakukan 2 hari lalu. Kemudian kita buka pendaftaran mulai dari tanggal 21 sampai tanggal 27 Agustus. Setelah itu kita ada verifikasi berkas dan diumumkan tanggal 30 Agustus. Kemudian dari tanggal 1 September sampai tanggal 20 September kita ada masa kampanye. Itu nanti kita akan kaji lebih jauh, kita akan gali lebih jauh bagaimana para kandidat memahamin HIPMI dan bagaimana dia menyampaikan visi misinya untuk satu periode ke depan. Kemudian untuk pelaksanaan kita laksanakan pada tanggal 26 September insya Allah, semoga tidak ada halangan. Setelah itu kita selesai, kita akan memilih ketua umum yang baru di tanggal 26 September sekaligus menyusun program kerja untuk satu periode ke depan. Tadi disebutkan soal kampanye juga, itu berapa hari rencana kampanye? Kampanye kita laksanakan dari mulai awal September dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Jadi ada 20 hari cukup insya Allah untuk kita roadshow, karena kita juga harus roadshow ke daerah untuk membawa para kandidat menyampaikan visi misinya. Sejauh ini sudah berapa calon bang yang daftar? Sejauh ini sudah ada, kalau yang daftar belum ya, ada, yang tapi yang mengambil formulir sudah ada 2 calon pada hari ini. Ada saudara Andi Wijaya dan saudara Bakri Hadi yang sudah mengambil formulir. Untuk pengembalian sampai hari ini belum ada yang mengembalikan formulir, tapi kami masih buka sampai tanggal 27 Agustus malam. Maksimalnya nanti berapa kandidat? Nggak ada. Sebanyak-banyaknya? Sebanyak-banyaknya. Kami terbuka buat seluruh kader terbaik HIPMI untuk mencalonkan dirinya sebagai ketua umum BPD HIPMI Kaltim periode 2020-2023. Jadi tidak ada batasannya, siapapun boleh memilih, boleh maju sebagai kandidat calon ketua umum. Ya, kita pengen HIPMI ini bagian dari entitas pembangunan di Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, saya melihat peran seksi HIPMI, apalagi kan Kalimantan Timur kan IKN. Jadi memang orientasinya adalah bagaimana pengusaha-pengusaha lokal kita, terutama yang pemuda-pemuda, itu juga terlibat langsung nanti di pembangunan IKN itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah seharusnya anak-anak muda sekarang sudah mindsetnya harus dirubah. Yang biasanya menjadi pegawai, kita harus di brainstorming untuk menjadi pengusaha-pengusaha. Apalagi kan persentase pengusaha kita di Indonesia juga masih sangat rendah, masih di sekitaran 3%. Nah, kita kalau jauh dengan Singapura, dengan Malaysia yang sudah sampai 10-12% rasio perbandingan jumlah penduduk dan pengusaha. Nah, dengan HIP ini yang kita akan genjot nantinya ke depan, itu mimpi saya. Kemudian juga kita harus ada harmonisasi antara pengurus PPP dengan pengurus provinsi dan pengurus kabupaten, sehingga kue-kue pembangunan yang ada di Jakarta itu bisa kita tarik ke Kalimantan Timur. Ini kan bicara komunikasi. Nah, komunikasi itu yang saat ini menurut saya masih terputus. Entah sekat-sekat apa yang terjadi, harapan saya nanti kalau kita yang jadi ketua umum, sekat-sekat yang terhalang itu yang coba kita retas gitu. Mudah-mudahan itu mimpi-mimpi saya seperti itu. Sederhana aja. Kita pengen HIPMI bisa menjadi sebuah kekuatan baru untuk pembangunan di Kalimantan Timur. Sederhana aja mimpinya. Bang, persiapannya nanti ini untuk setelah mendaftar nih apa? Persiapannya tentu fisik ya, fisik. Yang penting itu adalah luruskan niat dulu bahwa saya maju ini bukan gagah-gagahan, maju ini bukan karena gengsi-gengsian, tapi memang maju pengen berbuat di HIPMI ini. Karena saya melihat selama saya jadi Sekum HIPMI Kutim, mengikuti semua event-event yang ada di luar, ternyata potensi HIPMI itu sangat besar gitu. Kenapa ini mandek gitu. Jadi ada kegelisahan saya untuk bisa, ayo nih gitu. Nah, untuk bisa berbuat begitu, untuk bisa menjawab kegelisahan kita, posisi itu adalah separuh kekuatan. Saya hanya Sekum di BPC, nggak akan bisa bergerak kalau enggak memang di tingkatan di atasnya, karena tidak mungkin kita langsung ke BPP, harus ke BPD koordinasi. Menurut saya ini yang harus diungkit gitu. Nah, bagaimana cara mengungkitnya? Kita harus
harus jadi ketua, karena kita yang bisa menggerakkan organisasi itu bersama teman-teman pengurus lainnya. Okay. Bersinergi dengan pengurus BPC.